Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap anda semua sihat sejahtera. Saya Puan Nushariza binti Jamhuri, pakar dietetik daripada Institut Kanser Negara. Hari ini ingin berbicara berkenaan dengan diet dan kanser. Pada yang pernah mengikuti konten saya sebelum ini, saya pernah berbicara tentang keperluan pesakit kanser untuk mengambil makanan dengan cukup, iaitu lebih spesifiknya ialah tenaga dan protein dengan cukup. Kemudian saya ada berbicara berkenaan dengan prinsip pengambilan makanan seimbang, iaitu berdasarkan kepada makanan secara suku-suku separuh. Okey, dan untuk konten ketiga saya ada bercerita berkenaan dengan gula dan pesakit kanser. So, kali ini saya ingin mengupas lebih lanjut berkenaan satu lagi topik yang agak hangat di kalangan pesakit kanser, iaitu benarkah daging merah penyebab kanser? Sebelum tu saya nak menerangkan lebih lanjut. Daging merah ni sebenarnya adalah salah satu makanan yang terdiri dalam kumpulan protein di samping ayam, ikan, seafood, organ dalaman dan satu lagi sumber protein daripada tumbuhan seperti soya. Okay. Untuk pengetahuan anda, protein ni fungsi dia adalah untuk memperbaiki tisu-tisu rosak. Jika kita punya tisu rosaklah, kalau untuk kanak-kanak, penting untuk tumbuh saran, untuk menghasilkan sel-sel baru supaya kanak-kanak itu dapat membesar. Untuk membaiki luka, salah satu bahan yang diperlukan dalam melawan penyakit sekiranya penyakit itu disebabkan oleh jangkitan kuman. Okey, jadi protein ni merupakan nutrien kedua penting untuk tubuh badan kita berfungsi selepas tenaga. Jadi, kalau tak ambil protein, maksudnya tak cukup protein, okey? Kalau kita luka, luka kita akan lambat baik. Kalau kita ada jangkitan dalaman, badan kita mungkin lambat sihat. Kalau untuk kanak-kanak yang sedang membesar, dia boleh terbantut. Tahu terbantut tu apa? Dia jadi comel lotek. Pelan-pelan kecil je. Ataupun orang kata boleh kerdil. Okay? Jadi, begitulah pentingnya sumber protein dalam tubuh manusia. Jadi, salah satu daripada isu yang biasa ataupun kerap kali dan sering ditanya oleh pesakit kanser kepada saya dan kawan-kawan saya adalah betul ke daging merah ni boleh menyebabkan kanser? Beberapa kajian telah dijalankan. Okay, kajian saintifik telah dijalankan dan mendapati memang ada kaitan pengambilan daging merah dalam kuantiti tertentu dapat meningkatkan risiko penyakit kanser tertentu. Tak semua kanser ya, tertentu. Kanser tertentu sahaja. Dan ingat kata yang saya gunakan, meningkatkan risiko penyakit kanser tertentu sahaja. Okay. Dia bukannya, oh definitely akan sebabkan kanser. This is the root cause of kata kanser tu terjadi. No. Okay. Dan bila orang percaya begitu, menyebabkan orang mengelakkan pengambilan bahan tersebut ataupun makanan tersebut. Terutama sekali daging merah. Sian daging merah. Tak salah sebenarnya. Daging merah tu tak bersalah. Okay. Dia serupa macam gula lah. Tak boleh ambil dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi diperlukan untuk situasi-situasi tertentu. Dengan arti kata lain, sebenarnya setiap apa yang ada atas muka bumi ni ada fungsi dia, ada manfaat dia. Cuma kita ni sebagai manusia, macam mana cara kita nak ambil dia? Kalau kita ambil dalam kuantiti ataupun kadar yang berlebihan daripada yang sepatutnya, memang boleh datang mudarat. Tapi kalau kita ambil dengan cara ataupun dengan kuantiti yang educate ataupun memadai, dia akan memberi manfaat. Jadi, berbalik semula kepada daging merah ni tadi, pengambilan daging merah. Daging merah terdiri daripada kumpulan protein di samping ayam, ikan, daging,
ayam, ikan, seafood, organ dalaman dan soya. Dia ada fungsi-fungsi khusus sebenarnya. Okey, di di samping memperbaiki ataupun memulihkan tisu-tisu yang luka yang rosak ataupun luka ataupun membantu tumbesaran. Okey, protein ni juga ada fungsi, ada salah satu fungsinya kadang-kadang adalah untuk membina sel-sel darah merah. Okey. Kenapa saya bangkitkan isu ni? Alright. Kadang-kadang ada pesakit kanser yang mengalami masalah kekurangan darah. Okey, kekurangan darah ni biasanya doktor akan buat ambil darah, buat analisa. Pernah dengar tak perkataan hemoglobin? Okey, ataupun Hb. Alright. So Hb ni menandakan sama ada kita punya darah merah tu cukup ke tak cukup. Okey. So bila kandungan Hb ni low, rendah, maksudnya darah merah kita tak cukup ataupun kita panggil kurang darah ataupun anemia. Jadi, bila masalah ini berlaku, sumber protein yang paling bagus untuk kembalikan semula apa ni darah ni pada tahap yang normal adalah sumber-sumber seperti daripada daging merah, organ dalaman dan seafood sebenarnya. Which is kalau you all pernah dengar, kadang-kadang orang cakap seafood ni tak bagus sebab nanti ada banyak apa ni, kolesterol gatal lah apalah, betul? Okay, and then tak boleh ambil organ dalaman sebab boleh meningkatkan kolesterol, betul tak? Okay, dan satu lagi daging merah ni of course lah salah satu daripada kata fakta yang selalu disumbatkan ke telinga pesakit kanser adalah dia akan menyebabkan kanser. Jadi kenapa saya kata makanan-makanan ni bagus untuk tambah darah? Sebab makanan ni dia ada zat mineral. Kalau nak secara spesifik ni adalah zat besi lah. Okey, zat ialah zat besi. Okey, so zat besi ni dia bagus untuk dia merupakan, bukan bagus, dia merupakan salah satu elemen yang diperlukan dalam pembentukan darah. Zat-zat yang lain, contoh macam vitamin A, okey, yang mana zat-zat ni didapati dengan banyak dalam sayur-sayuran hijau. Vitamin K contohnya antara satu salah satu komponen yang diperlukan dalam penghasilan darah. Jadi vitamin ni semua dalam sayur-sayuran biasanya banyak, sayuran hijau lah. Jadi kalau kata orang tu nak tambah darah, jadi combination makanan yang patutnya dimakan adalah sayur-sayuran hijau dan juga bahan makanan berprotein seperti daging merah, seafood ataupun organ dalaman. Untuk mengambil makanan-makanan ini, ingat ya, keyword dia kuantiti yang memadai. Okay. Sebenarnya dia ada saranan-saranan tertentu lah. Jadi bila kita cakap boleh ambil daging tu, tak adalah kita suruh makan daging hari-hari, betul tak? Kita tak adalah suruh makan seafood hari-hari, organ dalaman hari-hari, tidak. Okay, benda tu memadai kalau kita ambil maybe sebulan sekali ataupun orang kata 2 minggu sekali, 3 minggu sekali macam tu. Dan bila you makan pun, you tak akan makan dalam kuantiti yang banyak. Okay, melainkan anda makan steak ke, makan lamb chop ke, yang kata dalam potongan yang besar lah. Kalau setakat potongan yang biasa-biasa jual dekat kedai makan tu, saya rasa tak sampai setengah kilo pun. Betul tak? Okay, jadi once in a while, kalau you nak menikmati daging ni sebenarnya tak ada masalah. Cuma pastikan potongan daging anda mesti dah dibuang lemak. Kedua, cara masak tak nak terlalu well done sampai yang kita nampak ada bahagian rentung-rentung tu, yang nampak hitam-hitam. Contoh kalau kata kita masak sate, yang ni sate kan kita grill kan, dalam kat sate tu kan dia ada macam kawasan yang hitam-hitam tu. So yang bahagian-bahagian hitam tu kena buang, kena kena elak lah, jangan makan sebab bahan yang itu sebenarnya ada bahan yang boleh meningkatkan kanser. Lagi satu, daging-daging yang terproses. Okey, daging-daging terproses ni ya betul, sebab sebenarnya dalam daging terproses ni dia ada banyak kandungan lemak. Sebab kalau kita tahu, kita tengok betul-betul daging terproses ni, contoh macam sausage ataupun orang kata pati, burger, apa lagi yang terproses lah ya, dia bila diproses tu dia akan masukkan bahagian-bahagian berlemak sekali dalam semasa memproses bahan-bahan tersebut tau. Jadi yang menyebabkan dia tak bagus tu adalah kandungan lemak tu sebenarnya. Kalau you ambil betul-betul lean meat, kita buat sendiri meatball kat rumah, kita ambil betul-betul meat, meat dia, kita buang lemak dia, you still boleh makan. Cuma saranan dia not more than 500 gram per week. Okay?
Dan satu lagi, kena jaga daripada segi masakan, cara masak. Ha, macam saya cakap tadi, grill is good, grill is healthy, tapi kalau bahan makanan tu dia dah sampai dah jadi rentung, dah nampak hitam-hitam, itu tak baguslah. Yang hitam tu kena buang. Makan yang masih boleh dimakanlah. Okey? Kalau takut dia jadi terlalu macam boleh jadi rentung macam tu, nak senang dia masak, maybe you need to kukus dulu bahan protein tu, then baru masak cara yang you nak lah, grill ke panggang ke whatsoever. Besides that, okay, macam ayam ke ikan ke, okay, untuk orang cancer sebenarnya tak ada pantang tau. You still boleh makan that kind of food. Macam ayam, the most important part is you need to buang all the kulit and bahagian lemak yang you nampak. Okay, macam ikan pula is the best source of protein yang kurang kandungan lemak, tapi it's not best kalau you masak lemak. Okay, so jaga these two things lah. Okay, nak masak ikan, jangan masak lemak. Kalau nak makan ayam, make sure buang dia punya kulit. Okay, tapi saya tak maksudkan yang masak lemak tu langsung tak boleh makan eh. Kalau you makan masak lemak tu maybe once in a while, maybe dalam kata 2 minggu sekali, ataupun you change the masak lemak tu, instead of guna santan, you guna, ganti dengan susu cair ke, ataupun you gantikan dengan susu apa ni, low fat milk ke, yang tepung tu ke, okay? It's okay je, tak ada masalah, as long as kandungan lemak tu rendah. So be wise, okay? Jangan you avoid terus makanan-makanan tersebut, sebab makanan tu sebenarnya yang kita kata kononnya tak bagus untuk itu, tak bagus untuk ni, actually makanan tu dia ada function dia yang ada benefit kepada tubuh badan kita. Okay, cuma the way manusia ambil ni sometimes is too much. Dia terlalu ambil dalam kuantiti yang banyak ataupun too frequent. That's why kalau you dekat sekolah-sekolah rendah, kalau belajar pasal kesihatan ni, salah satu prinsip yang kita nak diorang budak-budak ni tahu, pelajar sekolah tahu, bila nak makan, variasikan you all punya makanan hari-hari. Don't take nasi lemak every day. Don't take roti canai every day. Variasikan lah. Okay, variasikan. Itu sebenarnya. Kita punya habit yang salah ni, usually kita terlalu complacent dengan apa yang kita ambil hari-hari. So, we took every day the same thing. Itu sebenarnya yang jadi masalah. So, kena ingat tu. Kena explore makanan-makanan yang ada dekat dalam kita punya culture ni sebenarnya. Dan cuba tambah baik lah. Okay, tambah baik daripada segi kandungan kesihatannya. Ada banyak cara. Let's see, kalau kata nak belajar tu, saya rasa you Google pun boleh. Kalau nak jumpa dietitian, lagi kami happy. Okay? Kita boleh bagi tunjuk ajar. Mesti ingat ya, pesakit kanser, saya cakap lagi sekali di sini, kena ambil makanan secara cukup. Maksudnya, energy kena cukup, protein kena cukup. Then baru your body can deal with the treatment, can orang kata heal your body sendiri. Okay? Tak boleh nak orang kata kita just orang kata alah cukuplah ini. Macam you just abaikan you punya pengambilan makanan. You dose apa ni, tak bother pun untuk tahu sama ada dia cukup ke tak cukup. Sebab at the end you all yang akan tanggung dia punya kesan. Okay, either you punya treatment akan interrupt ataupun badan you memang akan jadi lemah dan akan sebabkan kalau you ada dapat treatment pun, maybe treatment tu tak dapat memberi kesan yang paling optimum untuk sembuhkan sakit anda. Okay, jadi kalau anda happy dengan penerangan saya ataupun ada nak tanya berkenaan dengan lebih lanjut berkenaan topik pasal kanser ni, you always can kata komen dekat saya punya ruangan di bawah. Okay, and please do share, like and subscribe content and share this video to your friends yang sedang mengalami penyakit kanser ataupun dah menjadi cancer survivor, supaya maybe this orang kata advice dapat bagi dia satu panduan yang lebih baik dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. See you next time. Maybe untuk lain waktu, saya akan berbicara tentang simptom ataupun side effect yang dialami oleh pesakit kanser ketika rawatan dan bagaimana untuk mengatasi, dan juga berkaitan dengan supplementation product ataupun produk pemakanan tambahan. See you next time. Salam sejahtera. Bye.
Oops, sorry, saya terlupa. Saya pernah ada terima satu pertanyaan di dalam Facebook berkenaan dengan pengambilan kefin di kalangan pesakit kanser. Okey, untuk pengetahuan, anda nak ambil kefin ni biasanya adalah macam kopi lah, kopi eh. Okay, kalau you boleh find the decaffeinated tu lagi bagus. Tapi kalau you ambil kopi tu setakat sehari satu kali ataupun maksimum dua kali, iaitu macam kurang dua cawan, it should be okay. No problem. Cuma don't be addicted lah. Dia sama juga. Dia bukan pasal cancer sahaja. Dia not good for orang kata blood pressure, okay? Sakit-sakit kecil manis semua yang lain tu. Okay, adalah kenapa dia jadi tak sesuai sangat. But recommended usually not more than 2 cups per day lah. Kalau boleh find the decaffeinated one, took the decaffeinated one. Biasalah saya faham, kadang-kadang peminat kafein tegar ni sehari tak kena kafein ataupun contoh macam orang yang suka ambil teh tarik eh. Sehari tak kena teh tarik tu macam tak sempurna hidup kan. Should be okay. Just orang kata kurangkan gula, don't take too much. Okay, bye.